Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ila qiyamis akhati fillah. Khadi talabar syadani arsyidakum ta'ala naftati wa nabda' darsana hadal masa' bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Indahina min salasati fusul wal an nakhtu wa nakra' al faslu ar-rabi'. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain al-faslur rabi mushkilatun wa hululun. Berbagai problem dan solusi-solusinya. Tamhidun sebagai pengantar, beliau menyampaikan bahwa yang namanya masalah, hambatan di dalam kehidupan di dunia ini yang beraneka ragam itu merupakan sesuatu yang alami, natural, sudah merupakan sunnah kauniyah yang pasti ada. Kenapa? Karena dunia ini ya negeri tempat untuk ujian, darul ibtila wa tamhis, tempat ujian dan tempat untuk tamhis. Tamhis itu apa? Filter, saringan. Sebagaimana antum dulu awal berapa jumlahnya? 21. Sekarang tinggal, atau bukan tinggal ya, masih 14. 13 ya. Nah, itu namanya tamhis, difilter satu persatu, satu persatu kan itu. Lastikrorin wahanaatin, bukan tempat yang stabil, tidak ada ujian, tidak ada apa-apa. Kalau mau hidup tanpa masalah, tanpa ada apa-apa ya, nanti ketika sudah di surga. Walana bluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Untuk apa? Liyamizallahul khabitha minat thayyib. Untuk memisahkan, membedakan mana yang khabis, mana yang thayyib. Al-mushkilatu lughatan, secara bahasa mushkilat itu jam'u mushkilatin, bentuk plural jamak dari mushkilah. Kalau satu disebut mushkilah, kalau jamak mushkilat. Wa hiya al-amru al-multamas, perkara yang samar, yang apa ya, ibaratnya kalau satu lembar ini putih terus ada yang menutupi, itu namanya perkara yang multamas. Min ashkala ay iltabasa. Makanya kalau orang itu punya masalah, mesti dia merasa terhambat, terganggu. Kenapa? Karena dia tidak clear memandang sesuatu, kan gitu. Tidak bersih karena ada yang menutupinya, sehingga dia butuh untuk diam, untuk berpikir, untuk merenung, kan gitu. Waqat yamna'u minat taqaddum, terkadang masalah ini menjadikan seseorang enggak bisa maju. Harus diselesaikan dulu, baru nanti bisa maju. Bahkan dalam beberapa kondisi menuntut seseorang untuk mundur 1-2 langkah untuk menyelesaikan masalah. Walidha, oleh karena itu fasal ini dimaksudkan untuk mencoba meninjau, memaparkan berbagai macam masalah yang paling penting yang dihadapi oleh halaqah Qur'aniyah. Dalam halaqah Qur'aniyah itu masalah-masalah apa saja yang kadang terjadi atau sering terjadi, beliau paparkan di sini. Kenapa? Karena satu di antara banyak apa? Kesalahan sistematis yang sudah kita baca adalah lambat atau meremehkan, bahkan acuh terhadap masalah yang terjadi dalam halaqah, kan gitu kan? Nah, masalahnya apa? Wahia fil waqi, pada kenyataannya, realitanya, tandari jutah ta salah sati aksamin ro'isiyah, masalah yang terjadi dalam halaqah Qur'aniyah itu ya menginduk pada salah satu dari tiga jenis atau tiga macam pokok ini. Yang pertama, muskilatun ammatun da'imah, problematika yang dia bersifat umum dan da'imah, terus menerus. Kalau tidak disegera diselesaikan, nanti imbasnya akan terus menerus. Yang kedua, muskilatun aniyatun mahdudatun, masalah-masalah yang dia insidental, aniyah,
insidental, mahdudah, terbatas, tidak amah. Mahdudah itu ya mungkin dalam satu halaqah atau dalam satu kelas yang bermasalah cuma satu dua orang, tidak semuanya. Yang ketiga, muskilatun tata'allaku bidawami wal muwadhabah, problematika yang berkenaan dengan konsistensi dan kedisiplinan. Konsistensi maksudnya di sini ya rutin hadir gitu, itu konsisten maksudnya. Tiga-tiganya akan beliau bahas untuk memberikan gambaran global dan umum kepada kita bahwa itu masalah, ini efek negatifnya, dan berikut adalah solusinya. Al-mabhatul awal al-mushkilatul ammah ad-da'imah. Pembahasan yang pertama, masalah-masalah yang bersifat umum dan terus-menerus. Wa hiya akhtarul aqsami tsalatsah. Ini adalah jenis problem yang paling bahaya di antara tiga jenis. Kenapa? Id yu'ani minhal mu'allim wa thalib fil halqati ala haddin sawa. Karena masalah ini dihadapi atau diderita oleh guru dan murid, guru dan siswa. Sama porsi kena masalahnya, sama porsi kena imbasnya juga sama. Kama anna laha ta'thiran salabiyan wadihan. Sebagaimana pula masalah-masalah ini nanti memberikan efek yang negatif dan jelas sekali negatifnya. Walimuddatin tawilah, untuk jangka waktu yang panjang. Ala sayril halqah, dalam perjalanan halaqah. Kok bisa? Wadhalika min haitu khafdu ato'iha, akan melemahkan sajian atau pemberian mu'alim, guru, mempengaruhi bagaimana seorang guru dalam mengajar atau mengelola. Itu yang kedua. Kenapa kok masalah amah da'imah ini menjadi masalah yang paling bahaya? Yang kedua adalah karena dia bisa melemahkan sajian atau pemberian guru. Wa id'afu mustawaha bisyaklin am, melemahkan level atau pencapaian dari murid, pencapaian halaqah. Ini yang ketiga. Warubama yu'addi istimraruha, bisa jadi kalau terus-menerus terjadi kesalahan-kesalahan ini nanti akan berakibat pada iglaqil halqah, ditutupnya halaqah. Sudah berhenti, tutup gulung tikar. Halaqah kok gulung tikar, kan gitu. Lifatratin mu'aqqatah, dalam jangka waktu yang sementara. Au bisuratin nihaiyah, atau ya sudah memang sudah tutup, dah sama sekali dah enggak buka lagi halaqahnya. Wa ya bil idhofati ila dzalika, ditambahkan pula pada efek negatifnya adalah yang kelima, qad tatruku intiba'an sayyi'an anil halaqah, meninggalkan kesan buruk terhadap halaqah. Baik kesan buruk itu ada pada murid atau pada para wali murid, bahkan pada kasus tertentu sampai parah kalau diviralkan sehingga banyak orang nanti akan memandang rendah namanya halaqah, halaqah tafid. Wa khususan yaqauna fi khata'i ta'mim, orang-orang nanti akan salah persepsi, memukul rata. Ya wis lah nek ngono wis ora usah dilebokke pesantren tafid, jebule malah ngono gitu. Imbasnya nanti bisa sampai pada level yang seperti itu. Wa aulatil kal muskilat, di antara masalah-masalah atau problematika yang amah da'imah yang paling penting menurut beliau di sini ada 6. Ada 6 nanti akan beliau sampaikan. Yang pertama, izdihamul halqah bitulab. Izdiham itu desekan, rame, terlalu penuh. Halaqah, satu halaqah isi siswanya terlalu banyak. Terserah untuk bahasakan apa, intinya pokoknya halaqah itu terlalu banyak pesertanya, terlalu banyak anggotanya. Nah ini
ketika kita melihat halaqoh itu kok penuh banyak orang, atau pondok tahfidz santrinya banyak, itu kan kadang kita melihat, wah ini bagus, ini berarti semangat untuk kembali pada Al-Quran, semangat untuk tahfidz, berarti berkobar besar, meningkat tinggi semangat umat untuk menghafal Al-Quran, apa semakin meningkat, kan gitu. Akan tetapi pada hakikatnya kalau ini tidak dikelola dengan baik, tidak di manage dengan benar, nanti akan menjadi justru penghambat dalam menghafal, kan gitu. Walakin fi haqiqatil amri aikun wa mani'un min mawani listifada almarjuah, kan gitu. Dan jelas akan menghambat pencapaian atau target yang sudah ditetapkan. Yang seperti ini akan diketahui oleh orang yang sudah banyak berkecimpung di bidang tadris, pengajaran, kan gitu. Haitsu yambagi al-ihtimam al-fardi bin nutqi wa tilawati li kulli thalibin, karena yang namanya tilawah, kan membaca talqin, itu sebenarnya kalau cuma jama'i kan memang tidak efektif, memang harus satu-satu kan gitu. Sehingga apa, wa alaihi fa kullama qalla 'adadu thullab wa tanasaba ma'az zaman wal mawadhi' al muqarrarah kanatin nataiju muthmiratan aktsar, seiring dengan berkurang atau sedikitnya jumlah santri dan waktu atau durasi yang sesuai, dibarengi dengan wal mawadhi al muqarrarah, tema-tema pembelajaran yang tepat, maka perolehan atau hasilnya akan semakin banyak. Santrinya dikit, waktunya banyak, materinya sesuai, perolehan santrinya akan semakin banyak. Kenapa? Karena santrinya dikit, waktunya banyak, kan gitu. Porsi belajarnya banyak, porsi perhatian ustadz atau guru kepada murid juga banyak, kan gitu. Begitu juga nanti sebaliknya. Ya, tiga komponen ini pokoknya, jumlah murid, waktu yang tersedia, materi. Kok tiga ini nggak seimbang? Ya nanti hasilnya akan ambiar. Hasilnya akan ambiar. Iftarid masalan, katakanlah misalkan kita buat anna khamsina taliban, ada 50 murid, hadaru, mereka hadir, duf'atan wahidatan, dalam satu waktu, fi halqatin qur'aniyah, dalam sebuah halaqah qur'aniyah, bainal maghrib wal isya, waktunya antara maghrib dan isya. Jadi waktu yang dialokasikan untuk halaqah itu pada maghrib sampai isya. Jumlah anggotanya ada 50. Dan ini nanti kalau pengampunya satu, ya kira-kira sudah terbayang lah apa yang akan terjadi, kan gitu. Gitu. Kalau pengampunya dua agak mending, pengampunya tiga lebih mending, pengampunya empat ya lebih mending, pengampunya lima itu efektif insya Allah. 50 murid pengampu 5, walaupun waktunya bainal maghrib wal isya kan insya Allah masih dapat, walaupun satu orang ya paling 4 menit 5 menit, karena antara maghrib sampai isya itu kan enggak 60 menit kan, 45 menit, efektif itu insya Allah. Jadi satu anak ya 4 menit 4 sampai 5 menit itu masuk halaqah, salam langsung maju, enggak ada pembukaan, enggak ada ngomong-ngomong apa, maju lancar. Nah, enggak ada istilah tolak-tolak, enggak ada istilah sebentar tat. Nanti dulu tat, saya diingatkan dulu tat. Enggak ada istilah gitu. Efek negatifnya apa? Kalau satu halaqah itu terlalu penuh sesak dengan murid, dengan anggota, yang pertama, dhu'fut tarkiz. Lemahnya fokus fi amaliyatai al-akhdi wal-apa, dalam dua aktivitas take and give, baik murid mengambil faedah dari guru atau guru memberi faedah kepada murid, itu nanti akan tidak fokus.
akan tidak fokus. Kenapa? Karena ya betapa tegangnya sebuah halaqah, isinya 50 orang, pengajarnya cuma satu, dan 50 itu mesti ada 5 atau 10 anak yang paling dekat dengan ustadznya, duduknya, ya kan? Dia paling banyak dapat faedah dari ustadznya, paling jelas. Yang di belakang, ya nek dia dengerin, kalaupun dia dengerin belum tentu yang tengah diem kan, yang tengah bisa jadi, anu nanti pada maghrib, pada isya anu ya, saing kita saing, gitu kan? Yang di belakang akhirnya ustadznya ngomong apa, dengernya dia saing, kan gitu. Jauh jaraknya dari apa? Dari pusat ini, pusat maklumat, kan gitu. Yang kedua, yang pertama lemahnya fokus dalam take and give, ifadah atau istifadah, ngajar atau belajar. Yang kedua, luju'ul mu'allim ila wasa'ila ittirariyah wa ghairi mufaddalah. Mu'allim, guru, pada akhirnya kemudian kembali menggunakan atau berpaku menggunakan sarana-sarana ittirariyah, sarana-sarana cadangan atau darurat, muter gitu kan, darurat kan. Wa ghairi mufaddalah, dan sebenarnya wasilah-wasilah ini tuh tidak diprioritaskan, tidak diutamakan untuk digunakan. Kenapa? Untuk membatasi masalah ini, untuk mengatasi masalah ini. Wah, santriku seket, wah, sito-sito rak cukup. Wah, akhirnya nanti dia muter otak gimana caranya biar cukup. Misalkan dia katakhfif min kamiyatil manhaj al-muqarrar. Harusnya porsi setoran itu misalkan satu halaman, akhirnya udah enggak boleh satu halaman, satu orang paling banyak dua baris. Padahal harusnya satu halaman, nah, kan repot. Awan israfi atau cepat-cepat akhirnya sudah. Lanjut. Kan gitu. Cepat-cepat akhirnya. Au imali ba'di amaliyatihi ka'amaliyatil muroja'ah, atau meremehkan sebagian dari tugas yang harusnya dikerjakan, seperti misalkan muroja'ah, udah muroja'ahnya sendiri-sendiri aja, ustadz ngontrol aja, nanti di akhir saya tanya ya, semuanya saya tanya, nanti semuanya muroja'ah sendiri-sendiri gitu misalkan, dan lain sebagainya. Itu ada contoh-contohnya. Intinya, yang pada intinya nomor dua adalah kalau situasi itu ada, maka cenderung nanti guru akan berusaha gimana caranya biar waktu yang ada itu pas, sehingga cara-cara cadangan, cara-cara darurat itu akhirnya kemudian dikeluarkan, jurus-jurus pamungkas yang sebenarnya tidak ideal. Yang ketiga, ihtimalu wuku'i munaza'atin bainat thalabah, timbulnya perselisihan, persengketaan di antara para santri, para murid. Kenapa? Karena tempatnya sempit misalkan, atau karena waktunya terbatas, akhirnya kemudian dulu-duluan, kan rebutan, ini itu. Atau kalau tidak rebutan, sebagian malah sudahlah, paling juga nggak dapat jatah, nanti udah isak paling. Sebagian malah memanfaatkan, dan itu kan masalah. Itu masalah. Atau ada, udah aku besok aja lah. Paling gak cukup waktunya. Nah ini tiga efek negatif ini sesuatu yang harus diatasi masalahnya. Kalau gak diatasi, gak dikasih solusi ya nanti repot, kan gitu. Nah bagaimana pemecahannya, solusi yang ditawarkan oleh beliau? Yang pertama, dalam kondisi wa fi hali tawaffuril imkanat wa mula'amatid dhuruf, dalam kondisi yang memungkinkan dan situasi yang cocok, yang sesuai. Intinya kalau situasi dan kondisi mendukung, maka solusinya bisa menggunakan salah satu dari dua. Ya, jadi kalau antum mau buat ringkasan, bikin angka 1 garis miring kan, dalam kondisi dan situasi yang memungkinkan, pakai salah satu dari dua cara. Satu strip, yang pertama opsinya kalau kondisi dan situasi memungkinkan, yang pertama caranya
taksimul halqah al ummi ila halaqatin far'iyah. Membagi halaqah induk menjadi beberapa halaqah cabang. 50 kan? Jangan dijadikan satu, tapi dipecah menjadi beberapa halaqah. 8 misalkan, 5 misalkan, dan lain sebagainya. Membaginya bagaimana? Nah, di sini beliau memberikan arahan bitauzi'it tulab hasba a'marihim wa sinnihim ad-dirosiyah. Dibagi sesuai dengan usia dan tahun sekolah. Yang kelas 1 sama kelas 1, yang kelas 2 sama kelas 2, yang kelas 3 sama kelas 3. Paham ya? Sesuai dengan tahunnya. Dunan nazar ila ikhtilafi mustawiyatihim fi itqanil Qur'anil Karim quwatan wa dha'fan, tanpa melihat bagaimana prestasi dan level Al-Qur'an mereka. Pokoknya yang kelas 1 kumpul sama kelas 1. Yang umur 15 kumpul sama umur 15. Mau dia sudah 30 juz, 20 juz, 10 juz, bacaannya udah lancar atau masih ngeja, kumpulnya sesuai dengan usia, dengan umur. Au bitauzihim hasba mustawiyatihim, atau dibagi sesuai dengan levelnya, prestasinya, fil khifdi wa husni tilawah. Standarnya adalah hafalan dan bacaan. Yang bagus sama yang bagus, yang masih lemah sama yang lemah. Jadi nanti ada dibagi tiga, yang level atau prestasinya tinggi, menengah, kemudian yang bawah. Tanpa melihat usia, jadi bisa jadi satu halaqah itu ya ada yang masih SMP, ada yang sudah SMA, ada yang masih muda, ada yang sudah tua gitu. Nah, sisi positifnya apa sih? Kalau dibagi berdasarkan usia, sisi positifnya adalah, ini paragraf berikutnya itu, amma ijabiyat. Ijabiyat itu positif, sisi positif. Tauzi'i tulab hasba amarihim, pembagian santri berdasarkan usia. Fal majalu fi hadhihi tariqati maftuhun listifadati dhaif minal qawi. Membuka peluang besar bagi yang lemah untuk mengambil faedah, belajar kepada yang kuat. Wal mutaakhir minal mutaqaddim, yang terlambat pencapaiannya belajar kepada yang banyak pencapaiannya. Kenapa? Karena dalam satu halaqah campur di situ baik yang pencapaiannya tinggi, pertengahan atau yang rendah. Kan gitu. Sehingga apa? Dapat mengurangi bebannya guru, dalam ngajar. Kan tinggal antum anu ya, tolong dibimbing teman-temannya, diajar kan. Talqin malam ini surat Al-Fil misalkan. Kan gitu, bisa didelegasikan kepada yang kuat itu. Kalau pembagian halaqahnya berdasarkan usia tanpa memandang ini prestasi. Itu efek positifnya masih ada, nanti antum baca sendiri. Kalau dibagi berdasarkan pencapaian atau level hafalan dan tilawah, apa positifnya? Fa innal muallim sayatamakkanu bidzalika min tadrisi mawadhi'a muwahhada fil khifdi awit tajwid. Kalau dibaginya berdasarkan prestasi, maka ketika ngajar, guru itu enggak sulit menentukan tema. Kenapa? Karena mereka seragam, pencapaiannya sama. Oh, ini halaqah, mereka sudah paham tentang mat wajib mutasil. Nah, berarti sekarang pembahasannya jaiz munfasil misalkan. Kan gitu. Karena levelnya sama. Tapi kalau levelnya beda-beda, ketika mau ngajarkan akhirnya enggak bisa diseragamkan. Kalau diseragamkan nanti akan ada dua efek negatif. Yang bawah sulit untuk ngejar karena terlalu tinggi, yang tinggi nanti akhirnya enggak berkembang. Kenapa? Harusnya dia bisa dikasih porsi dua piring, tapi mau enggak mau dia makan cuma satu piring, ngikuti pola penyeragaman materi dari gurunya.
Nah, sisi positifnya ini, jadi kalau dibagi berdasarkan pencapaian atau prestasi, itu dalam mengajar itu akan memungkinkan dan mudah, kan gitu. Dan masalah yang tadi itu tidak akan terjadi. Tidak ada istilah yang lemah ketinggalan atau terlalu sulit menjangkau, yang pinter atau yang daya tangkapnya kuat apa namanya merasa tidak dikasih sesuai dengan porsinya. Nah, ini yang pertama. Kalau memungkinkan situasi dan kondisinya, maka dibagi halakohnya menjadi beberapa. Pembagiannya berdasarkan satu, usia, atau dua, prestasi, pencapaian, levelnya. Yang kedua, yang kedua, i'timadu thariqatit tanasub at-tardi. Thariqatit tanasub at-tardi. At-tanasub at-tardi itu berdasarkan pencarian saya, itu terjemahannya proporsional langsung. Jadi menggunakan metode apa namanya? Metode menyeimbangkan atau proporsional di antara tiga faktor. Ini metode penyeimbangan tiga faktor. Ya, tulis aja gitu nggak apa-apa. Penyeimbangan tiga faktor. Di mana tiga faktor ini membentuk sebuah halaqah Qur'aniyah. Apa itu? Satu, faktor pertama, adadut thullab, jumlah murid, jumlah santri. Wal waktu, yang kedua, waktu, alokasi waktunya. Wal madah al muqarrarah, yang ketiga adalah materi yang ditetapkan. Materi yang ditetapkan. Bimakna artinya annahu kullama zada adadut thullab, setiap kali jumlah santri bertambah, fala buddha min tamdidil waqti, maka harus memanjangkan waktu. Bima yatanasabu wa tilka ziyadah, yang sesuai dengan tambahan tersebut. Misal 1,5 jam itu ideal untuk 10 santri dengan asumsi 1 santri butuh waktu 9 menit untuk setoran. Ya kan? 9 kali 10 90 menit, maka dikasih waktu 1,5 jam untuk satu halaqah dengan anggota 10 santri. Kalau satu halaqah 12, maka waktunya harus ditambah. Tidak lagi cukup 90 menit, tapi harus ditambah 18 menit. Karena asumsinya satu santri butuh 9 menit. Kalau tidak bisa memanjangkan waktu, maka tambah guru atau bagi halaqahnya, jangan dijadikan satu halaqah. Wala mani'a min ziyadati kamiyatil madal muqarrarah fi hali ziyadatil waqti, tidak mengapa menambahkan materi ketika waktunya juga bertambah. Seperti misalkan di antara program atau konsep yang antum susun kan ada yang targetnya 4 juz durasi 3 tahun. Boleh enggak target 4 juz ditambah jadi 6? Boleh, enggak apa-apa. Tapi jangan 6 semester. Tambah jadi 8 semester. Itu. Argumentasinya nanti gitu kalau ada yang menghujat atau yang ini masa 3 tahun cuma 4 juz? Ya monggo enggak apa-apa dinaikkan. Maunya berapa? 10 juz. Oke, enggak apa-apa, tapi jangan 6 semester. Tambah alokasi waktu. Jadikan 12 semester, insya Allah bisa 10 juz. Kenapa? Karena faktanya di lapangan, waktu yang tersedia dalam satu bulan itu sekian-sekian, satu pekan sekian-sekian, dan kemampuan siswa-siswi kita sekian-sekian. Itu. Jadi makul, logis gitu loh. Jadi tidak cuma walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir, loh. Allah sendiri itu udah bilang loh, Al-Qur'an itu mudah untuk diingat, untuk dihafal. Masa kita enggak berani menetapkan target 10 juz, yo, enggak gitu. Enggak gitu caranya, harus makul kan. Sunnah kauniyahnya harus dipenuhi. Kan gitu. Jadi intinya adalah seimbang. Seimbang antara tiga faktor ini. Antum lihat yang dicetak tebal itu sa'atun zamaniyatun. Jadi apa namanya? Kesimpulan dari proporsional antara tiga faktor itu terungkap dalam kalimat ini. Sa'atun zamaniyatun wahidatun likulli asyrati tullabin kahaddin a'la. Satu jam
Nah, satu jam halakoh berarti ya, satu jam halakoh untuk 10 murid kahadin a'la maksimal waliman hajin yahtawi asali batadris at-taliyah, untuk mengajarkan atau menjalankan program-program sebagai berikut: talqin, tasmi, murojaah, tajwid, tafsir. Jadi satu jam, kalau di sekolah kan satu jam pelajaran, karena kita membahas halakoh, kita sebut satu jam halakoh itu idealnya untuk 10 santri cukup untuk mengajarkan talqin, tasmi, murojaah, tajwid, tafsir. Itu katakanlah misal satu jam halakoh, sebut misalkan 3,5 jam, itu 10 santri. Jadi satu jam halakoh itu tidak harus dibuka langsung ditutup. Katakanlah misal satu jam halakoh itu dalam satu hari ada 3,5 jam, 1,5 jam pagi, 1 jam duha, 1 jam pada asar. Nah, 3,5 jam itu harus cukup untuk ini: talqin, tasmi, murojaah, tajwid, tafsir. Kalau tajwidnya sudah diawalkan, maka ya cukup 4, talqin, tasmi, murojaah, tafsir. Kalau tafsir sudah dikeluarkan untuk 1 pekan sekali misalkan, atau ada jam khusus, ya berarti 3, talqin, tasmi, murojaah. Gitu. Jadi ketika kita nyusun konsep tuh jangan berpikir hanya oh ini 10 juz berarti 1 tahun, 1 semester 2 juz, 5 semester insya Allah selesai 10 juz. Itu kan tasmi'nya. Iya kan? Itu kan tasmi'nya, murojaahnya. Nah, gitu. Murojaah harus dipikir. Nah, itu yang membedakan kita dengan banyak orang di luar sana. Ketika nyusun program hanya sekedar yang dipikirkan itu tasmi'nya saja. Tidak boleh. Kita yang pertama tajwidnya harus beres dulu. Kan? Yang kedua tasmi'. Tasmi' ini mudah sekali, nyusun tasmi' itu mudah. Yang sulit itu nyusun murojaah. Konsep murojaah itu yang sulit. Yang sulit itu nyusun konsep murojaah. Gimana caranya biar 5 juz 1 majelis? Itu kan mungkin berarti. Suatu saat ketemu ada acara apa dipanggil istimron ayat bisa jawab. Itu mungkin. Itu gimana program murojaahnya itu? Yaumiyahnya, dauriyahnya, sama ustadznya atau sama zamilnya, sama orang tua misalkan. Nah, itu yang harus disusun. Apalagi untuk model program atau konsep yang berjalannya itu tidak asrama, itu harus lebih terprogram lagi dengan baik. Kadang program yang baik saja kalau tidak dikontrol dengan teliti, tidak diawasi dengan baik, jalannya juga masih, pencapaiannya juga masih rendah, masih kurang, kan gitu. Ai bi ma'dali khamsah atau 6 daqaiq takriban li kulli thalib. Jadi porsinya untuk masing-masing murid itu ya 5 sampai 6 menit. 5 sampai 6 menit per murid, sehingga dalam 1 jam itu cukup untuk 10 santri. Gitu. Nah, ketika muridnya tambah jadi 15, berarti waktu yang dibutuhkan berapa? Kalau 10 santri 60 menit 1 jam. Kalau 15 berarti berapa? 90 menit harus dinaikkan jamnya. Kalau enggak bisa menaikkan jamnya, dibagi halaqahnya. Lah pripun tat enggak ada ustadznya, yo. Yo, gimana? Kan gitu. Nah, itu dua solusi dalam situasi dan kondisi yang memungkinkan. Yang pertama, membagi halaqah tadi berdasarkan usia atau berdasarkan prestasi. Yang kedua menyesuaikan jumlah santri, proporsional membagi atau menyusun halaqah berdasarkan 3 faktor: jumlah, waktu, sama materi. Materi itu ya bisa kita terjemahkan dengan target. Amma fi hali adami tawafuril imkanat. Adapun paragraf paling bawah halaman 154. Dalam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Seperti apa? Kawujudi mu'alimin wahid. Seperti misalkan gurunya cuma satu. Sehingga kan enggak memungkinkan untuk membuat halaqah menjadi beberapa, ya kan?
audoikin fil imkanat almadiyah, atau ada kesempitan dalam kemungkinan-kemungkinan yang bersifat material. Misalkan sebenarnya ada SDM di luar yang berpotensi bisa untuk direkrut, tapi kemampuan yayasan tidak sampai. Nah itu kan juga situasi dan kondisi kan, kadang gitu kan, buka program tahfidz pendaftar banyak, SDM yang bisa di cover oleh yayasan misalkan cuma 10, karena per muhafidz misalkan butuh mukafa'ah sekian, butuh maskan, butuh ada tunjangan-tunjangan yang kemampuan yayasan memang cuma bisa mengcover 10, padahal sebenarnya kebutuhan terhadap muhafidz itu sampai 20. Itu kan berarti kan baiki imkanat madiyah. Fal muallim khinaha, maka seorang guru pada kondisi seperti itu ayyakhtaru bainal hulul attaliyah, memilih di antara beberapa solusi sebagai berikut. Ma'a mulahadotin annaha murattabatun al ansab fal ansab, dengan memperhatikan bahwa solusi-solusi ini dipilih yang paling sesuai, yang paling cocok. Yang pertama, taksimul halqah al-asasiyah bi'timadi ihda qa'idatai tawzi' as-sabiqataini ila halqataini aw salas. Fadal. Iya, ya. Takhtalifani fi zamanil hudur. Jadi membagi halaqah. Akhirnya enggak jadi. Fadal, fadal. Membagi halaqah berdasarkan salah satu dari dua landasan yang pertama tadi, usia atau prestasi pencapaian, takhtalifani fi zamanil hudur, tapi masuknya, jam masuknya beda. Jam masuknya beda. Paham maksudnya ya? Tetap dibagi. Kalau tadi kan dibagi masuknya bareng. Jam halaqah ba'da subuh. Sudah dibagi menjadi 5 halaqah, 5-5-nya masuk ba'da subuh. Karena situasi dan kondisi memungkinkan. Ada SDM-nya. Ketika SDM terbatas, satu misalkan, sedangkan mau enggak mau harus dibagi menjadi 5 halaqah, maka 5 halaqah ini dijadwal. Oh, halaqah A masuknya ba'da subuh, halaqah B masuknya jam 8, halaqah C masuknya ba'da duhur, halaqah D masuknya ba'da asar, halaqah E masuknya ba'da isya misalkan, atau ba'da maghrib. Itu solusi yang pertama, ketika situasi dan kondisi tidak memungkinkan. Yang kedua, in ta'adzarul hudur hasbat tariqah al-muwaddihah, yakumul muallimu bil isyraf ala halaqat al-muqassamah. Kalau tidak bisa, misalkan mau dibuat jadwal hadirnya beda. Tadi kan solusi yang pertama dibedakan jadwal masuknya. Ketika tidak memungkinkan, wah enggak bisa nih kalau dibeda-bedakan, nanti wah gimana, repot. Jamnya, ustadznya udah punya istri, anaknya 5, udah pada sekolah, harus antar jemput dan lain sebagainya misalkan. Enggak memungkinkan, maka solusi yang kedua, yakumul muallimu bil isyraf alal halaqat al muqassamah, semua halaqah itu dibimbing sendiri oleh dia, ma'an fi nafsil waqti, di satu waktu, ma'al isti'anah bi ba'din nabihina minatullah, dengan minta bantuan sebagian murid, sebagian santri yang dia perhatian. Jadi ketika misalkan dibagi 5 halaqah, sedang ngawasi yang satu misalkan, nyimak yang satu, maka empat halaqah yang lain nanti diawasi oleh masing-masing wakil di halaqah-halaqah tersebut. Seperti metodenya Abu Darda. Seperti metodenya Abu Darda. Yang ketiga, kalau tidak bisa, illam taruk al-fiqratu lil muallim, kalau guru tidak menyukai metode yang kedua, tidak bisa, repot nih kalau angel ya, nggak bisa, yang pertama ya nggak bisa, dibedakan jamnya nggak bisa, dalam satu waktu juga nggak bisa, mungkin memang santri itu masih pemula semua sehingga tidak ada yang bisa dikasih amanah. Maka apa?
Wad'i syurutin lil qabul fil halqa. Tetapkan syarat-syarat untuk diterima. Jadi syarat untuk diterima dalam halaqah harus ada kriterianya. Nanti bisa misalkan berdasarkan umur, hanya yang berusia sekian misalkan, atau hanya yang masih belum bisa baca misalkan, atau bisa juga dibuat ya khusus untuk mereka yang sudah pernah khatam Jazari dan Tufah misalkan. Itu untuk meminimalisir anggota halaqah tadi. Karena kan problemnya kan apa? Halaqah isinya terlalu banyak, terlalu gemuk. Nah, untuk menguruskannya caranya dengan itu tadi, mengetatkan kriteria diterimanya. Nah, gitu. Kan enggak masalah ketika misalkan buka program terus dibuat broadcast kan, syarat usia sekian, dua misalkan sudah lulus Iqra 6 misalkan, 3 apa, 4 apa, kan gitu. Ini problem yang pertama. Problem yang kedua kebalikannya. Al-mushkilah al-thaniyah. Qillatu 'adadit thullab fil halqah. Terlalu kurus. Sedikit banget jumlah santri yang ada dalam halqah. Nah, efek negatifnya apa sih? Efek negatifnya itu kalau anggota halaqah terlalu sedikit, antum lihat di baris kedua, wa dzalika fi syu'uri bi syai'in min dhafil himmah au adamil ihtimam bil halaqah. Akan timbul perasaan apa namanya? Kurang semangat kan gitu. Atau ada timbul persepsi ini kok orang-orang pada enggak minat lagi dengan tahfidz ya dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tadi di awal ketika anggotanya banyak, dianggapnya berarti orang-orang semakin semangat untuk ngafal Al-Quran. Ketika jumlahnya dikit, akhirnya kan kemudian kebalikannya, menganggap bahwa wah ini berarti anak-anak sekarang udah mulai tidak tertarik lagi dengan menghafal Al-Quran, yang gitu. Nah, perasaan seperti ini sebenarnya alami, tidak masalah. Yang penting apa? Jangan sampai mempengaruhi perjalanan pengelolaan halaqah, kan gitu. Tahun kemarin misalkan mendaftar banyak, tahun ini pendaftar sedikit, ya sudah. Boleh kita merasa kenapa? Boleh, enggak masalah, udah. Tapi ketika sudah diterima, sudah berjalan, ya sudah, jalankan sebagaimana mengelola halaqah yang proporsional, halaqah yang ideal, meskipun anggotanya sedikit, kan gitu. Dan harus dimanfaatkan. Halaman berikutnya 156. Pemanfaatannya gimana? Baris yang kedua. Ketika jumlah santri itu sedikit dalam halaqah, maka sebenarnya ini kan memberikan kesempatan yang istimewa kepada guru liziyadati tarkiz wal ihtimam. Baris kedua ketemu liziyadati tarkiz wal ihtimam. Menambahkan fokus dan perhatian bikulli talibin ala hiddatin untuk masing-masing tiap santri. Oh, tahun kemarin saya satu halaqah isinya 10, sehingga ngobrol saya dengan masing-masing santri paling cuma 1 menit 2 menit. Nah, sekarang anggota halaqahnya cuma 5. Nah, berarti kan saya bisa memberikan maklumat lebih banyak kepada mereka, memberikan faedah lebih banyak kepada mereka. Waktu yang saya berikan lebih banyak. Wa i'ta'ihi waqtan atwal fit ta'lim wal mutaba'ah at-tarbawiyah. Memberikan waktu yang lebih panjang dalam ta'lim mutaba'ah tarbawiyah. Itu. Nah, kemudian paragraf berikutnya itu beliau menyebutkan, jangan pesimis dulu ketika anggota halaqah atau pendaftar itu sedikit. Kenapa? Karena sedikitnya pendaftar, sedikitnya anggota halaqah itu bisa jadi sebabnya karena dhafud di ayah laha, promosinya kurang misalkan. Awil iklan aniftitahiha, atau pengumumannya mungkin terlambat misalkan, atau kurang menarik misalkan. Aukil lati ada di tulab fil hayi mimman khususatil halqah li ajlihim, atau mungkin memang daerah di mana
pendaftaran itu dibuka, santrinya memang sedikit di situ, anak-anaknya memang sedikit, banyak yang merantau misalkan dan lain sebagainya. Atau qad yakunu adamu munasabatil waqti lil ba'di minhum, waktunya tidak cocok, tidak sesuai. Kita buka program jamnya misalkan pagi 10 sampai 11, ternyata orang-orang jam 10 sampai jam 11 itu dipakai untuk kerja misalkan, sekolah misalkan, sehingga kan mau daftar gimana, tabrakan jamnya kan gitu. Au bu'dul makan alladzi tuqamu fihi, lokasinya jauh ya, bisa juga mau daftar tapi kok jauh, sedangkan di sana tidak menyediakan asrama dan lain sebagainya. Jadi intinya jangan berkecil hati ketika pendaftarnya sedikit. Antum nanti malam ada yang jadwal keluar banyak nggak? Banyak. Siapa? Kemana? Kanjilan. Antum? Latifah. Mana itu? Pelajaran ini pulangnya jam berapa? 8:30 udah sampai pondok belum? Belum ya? Kalau nanti malam berat ya? Gak bisa ya? Bisa enggak? Gak bisa ya? Kalau malam mulainya jam 9 ya, jam 9 rampungnya jam piro? Nanti jam 9 ngapain biasanya? Ya tahdir, habis tahdir maksudnya. Habis tahdir maksudnya habis tahdir mas. Tidur. Tergantung apa? Aduh, waktunya udah habis nih. Saya juga udah mulai serak nih. Kalau nggak kita lanjut nanti malam ya berarti nanti harinya yang molor, harinya yang maju nanti. Kita cukup dulu ya sore ini ya. Lanjut malam atau besok pagi? Malam? Bisa? Jam? Habis tahdir ya? Biar enggak, kalau sebelum tahdir kan masih ada tarus toh? Ya nanti malam kita baca tahdir lanjut secukupnya lah. Kalau udah capek jam 10 ya jam 10 udah. Kalau belum capek ya lanjut terus sambil bawa kopi. Kalau malam kan boleh sambil ngopi kan? Nah, ini kan zong. Begitu Afilah. Mohon maaf atas keterbatasan waktu dan kemampuan. Insyaallah kita lanjutkan nanti malam. Kita baru dapat 2 ya, masih ada 4 lagi. Insyaallah nanti malam kita lanjutkan, semoga bisa kita selesaikan untuk yang pertama. Naktafi biada nahtatim bilhamdulillah wa tu'aka fadal majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.